Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp. Video yang akan saya bahas adalah cara mengubah nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Samsung. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengganti nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Samsung. Nah, sebelumnya teman-teman bisa dengar terlebih dahulu untuk nada dering WA saya sebelum diubah seperti ini. Nah, nada dering WA HP Samsung saya seperti itu, dan di sini saya akan mengubah nada deringnya menggunakan lagu TikTok. Jadi langkah awal, di sini teman-teman kita buka terlebih dahulu aplikasi TikToknya, dan kemudian di aplikasi TikTok ini tinggal kita cari saja video TikTok yang akan kita jadikan nada dering WA-nya. Contoh lagu TikTok yang ini yang akan saya jadikan nada dering WA saya. Jadi jika sudah dipilih video TikToknya, maka tinggal kita klik saja bagian tanda panah ke samping ini, atau kita klik bagian bagikan. Nah, jika sudah di bagian sini, maka tinggal kita pilih saja pilihan salin tautan. Oke, kita pilih terlebih dahulu salin tautan, dan jika tautannya sudah berhasil disalin, maka tinggal kita kembali saja. Dan langkah berikutnya, di bagian sini tinggal kita buka saja aplikasi browser. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, di bagian pencaharian aplikasi Google Chrome, maka teman-teman di sini tinggal kita klik saja bagian Musical.ly Down. Nah, tulisannya seperti ini ya. Jadi tinggal kita klik saja Musical.ly Down. Kita pilih bagian yang paling atas, musicaldown.com, Musical.ly Down. Oke, di bagian sini, maka tinggal kita pilih saja bagian enter TikTok video ini, kita klik. Dan kemudian tinggal kita klik dan tahan saja, kita pilih tempel. Selanjutnya tinggal kita pilih bagian download. Nah, di bagian download ini kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah akun TikTok yang mengupload videonya tadi. Kemudian kita bisa geser saja ke atas, dan kemudian teman-teman bisa lihat di bagian sini sudah ada beberapa pilihan untuk mendownload. Jadi teman-teman kita pilih saja bagian yang paling bawah, yaitu download MP3 now. Kita klik. Nah, selanjutnya di sini untuk lagunya sudah ada, jadi kita bisa play terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk lagunya sudah sesuai dengan keinginan, maka tinggal kita klik saja bagian titik tiga yang ada di sini. Kemudian pilih download. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sedang proses mendownload dan sudah selesai. Kemudian tinggal kita kembali saja. Dan langkah berikutnya, di bagian sini tinggal kita cari saja menu folder Samsung. Nah, yang ini kita klik. Kemudian di bagian sini tinggal kita pilih saja bagian file saya. Oke, di bagian file saya ini, maka tinggal kita cari saja di bagian penyimpanan internal. Di bagian penyimpanan internal ini, maka tinggal kita cari saja atau tinggal kita pilih folder download. Kita klik folder download. Dan kemudian tinggal kita cari saja file lagu TikTok yang sudah kita download tadi. Kita cari terlebih dahulu filenya. Kita bisa geser saja ke atas seperti ini. Dan kita bisa play terlebih dahulu untuk filenya yang ini tadi ya. Jadi kita tinggal pilih dan tekan. Tekan dan pilih. Kemudian kita pilih bagian salin. Nah, jika sudah disalin, kemudian tinggal kita kembali saja. Nah, langkah berikutnya. Di bagian sini, maka teman-teman tinggal kita bisa geser saja ke atas. Dan kemudian tinggal kita pilih saja folder ringtones. Dan jika di HP Samsung teman-teman belum ada folder ringtonesnya, maka teman-teman silakan tampilkan terlebih dahulu folder ringtonesnya. Masih di bagian penyimpanan internal ini, untuk menampilkannya maka tinggal kita klik saja bagian yang semua. Nah,
Teman-teman pastikan di bagian yang semua ini, jika teman-teman klik bagian yang wajib, maka di bagian sini biasanya untuk folder ringtones-nya tidak ada. Jadi di bagian sini tinggal kita klik saja wajib dan kita klik bagian semua. Nah, jika sudah, maka secara otomatis di sini untuk folder ringtones-nya sudah ada. Jadi tinggal kita pilih saja dan kemudian tinggal kita klik bagian salin di sini. Nah, sekarang untuk file lagu TikTok-nya tadi sudah berada di folder ringtones, kemudian tinggal kita kembali saja dan langkah berikutnya di bagian sini kita langsung saja buka aplikasi WhatsApp-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih saja bagian titik tiga yang ada di bagian pojok kanan atas. Kita pilih setelan. Di bagian ini kita pilih notifikasi. Dan selanjutnya tinggal kita pilih saja bagian yang paling bawah, yaitu nada dering. Nah, di bagian nada dering ini tinggal kita cari saja file lagu TikTok yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, berarti untuk nama file lagu TikToknya yang ini ya, 721065. Jadi tinggal kita pilih saja. Jika sudah, tinggal kita klik bagian kembali dan teman-teman bisa lihat di sini untuk nada dering WA saya sudah berhasil menggunakan lagu TikTok. Kemudian akan kita buktikan, saya akan mencoba melakukan panggilan lagi ke WhatsApp saya yang ini dan untuk nada deringnya sekarang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri, di sini untuk nada dering WA saya sudah menggunakan lagu TikTok. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengubah nada dering WA dengan lagu TikTok di HP Samsung. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.